ke samping kanan barisan. Kerjakan! Kerjakan! Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Thank you.
pembacaan laporan akademik oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Lapor pembaca laporan akademik siap. Laksanakan. Laporan pembukaan pendidikan program D3, S1, S2, dan S3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun akademik 2022-2023. 1. Dasar A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. B. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 /E/O/2021 tanggal 9 April 2021 tentang izin pembukaan program studi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. C. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Nomor /CAP/298/12/Romawi/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang program kerja dan anggaran Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2022. 2. Sehubungan dasar tersebut dilaporkan kesiapan pembukaan pendidikan program D3, S1, S2 dan S3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun akademik 2022-2023 sebanyak 792 orang mahasiswa terdiri atas A. Program D3 175 kadet mahasiswa. B. Program S1 300 kadet mahasiswa. C. Program S2 293 mahasiswa termasuk 7 mahasiswa mancanegara. D. Program S3 24 mahasiswa. 3. Jumlah dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebanyak 482 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Dosen program D3 51 orang. B. Dosen program S1 205 orang. C. Dosen program S2 219 orang. D. Dosen program S3 7 orang. 4. Anggaran pendidikan menggunakan anggaran program kerja Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2022. 5. Demikian laporan pembukaan pendidikan program D3, S1, S2, dan S3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun akademik 2022-2023. Selanjutnya, mohon kesediaan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan untuk membuka pendidikan secara resmi. Bogor, 2 September 2022, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Idewa Kertawidana, SKM, MKHK, Kolonel Kesehatan NRP, 516772. Pembacaan laporan akademik telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pernyataan resmi pembukaan pendidikan oleh Inspektur Upacara. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 2 September 2022 pendidikan program D3, S1, S2 dan S3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2022-2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Persiapan penyematan PIN mahasiswa S2 dan S3 serta penyematan pangkat kadet mahasiswa S1. Gelap.
pembacaan surat keputusan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia nomor KEM 249 dan 250 8 Romawi 2022 tentang kenaikan pangkat kadet mahasiswa D3 dan S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat kadet mahasiswa D3 dan S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia ke-1 terhitung mulai tanggal 2 September 2022 menaikkan pangkat kadet mahasiswa D3 dan S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebanyak 272 orang pangkat sersan kadet mahasiswa menjadi sersan mayor 2 kadet mahasiswa, 457 orang kopral kadet mahasiswa menjadi sersan kadet mahasiswa, dan 475 orang calon prajurit kadet mahasiswa menjadi prajurit kadet mahasiswa. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 31 Agustus 2022, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, MSc di SCSCN Engineering, Laksamana Madya TNI. Penyematan PIN dan pangkat oleh Inspektur Upacara. Balik ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Doni Ermawan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Budi Priyono,
Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Amarullah Tafian. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono yang saya hormati. Para perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kasat dan perwakilan Kepala Staf Angkatan Udara yang hadir. Yang terhormat Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi Yazid Fanani. His Excellency the Dean of Faculty of Ramdan Academy, Dr. Faisal Al-Kadhi. The delegation from the United Arab Emirates National Defense College, represented by Major General Tariq Khalfan Al-Zadi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2019-2020 yang juga sebagai Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto. Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Marsutio. Para atasé pertahanan yang hadir, the Honorable Defense Attachés from Pakistan, United Arab Emirates, from Laos and from Nigeria. Seluruh guru besar yang saya hormati, para mantan rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang hadir di sini, para dosen, pembina, pelatih Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang saya banggakan, terutama seluruh mahasiswa dan kadet siswa dan siswi program D3, S1, S2 dan S3 serta hadirin undangan yang berbahagia. Baru saja kita laksanakan pembukaan tahun akademi Universitas Pertahanan RI tahun 2022-2023. Saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rektor dan seluruh staf Universitas Akademika yang telah bekerja keras sehingga penyelenggaraan pendidikan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Universitas Pertahanan adalah suatu lembaga pendidikan kita yang sangat strategis dan sangat vital. Kita adalah perguruan tinggi satu-satunya yang mendalami seluruh spektrum kajian dan pelajaran tentang strategi, manajemen pertahanan, dan ilmu perang. Perang adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan bangsa. Perang adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak diinginkan oleh seluruh manusia yang waras. Perang adalah dahsyat. Perang adalah menghancurkan. Tapi perang adalah fenomena yang konstan dalam peradaban manusia. Ada suatu adagium yang berulang-ulang saya sampaikan. Jika kita menghendaki damai, kita harus siap untuk perang. Saudara-saudara, bangsa yang tidak siap perang, bangsa itu akan dijajah. Itu adalah pelajaran sejarah. Pertahanan adalah hal yang mutlak. Kalau kita kaya, kita harus kuat menjaga kekayaan. Kalau kita ingin merdeka, kita harus kuat menjaga kemerdekaan. Kalau kita ingin berdaulat, kita harus kuat menjaga kedaulatan. Kemerdekaan, kedaulatan bukan hadiah dari langit. Semua bangsa dan negara di dunia berjuang keras
merebut kemerdekaan. Kita merebut kemerdekaan dengan darah keringat dan air mata jutaan rakyat Indonesia. Ratusan tahun kita berjuang. Alangkah sedihnya, karena kealpaan, karena kelengahan, karena kemalasan berpikir, kita tidak siap untuk perang. Dunia sekarang mengajarkan kepada kita, hari-hari ini perang dapat meletus setiap saat. Pertahanan bukanlah sesuatu yang tidak kita. Pertahanan adalah mahal. Tapi kita perlu tanya pada diri kita, berapa harga kemerdekaan? Berapa harga kedaulatan? Saudara-saudara, disinilah pentingnya Universitas Pertahanan. Dari sejak hari-hari pertama saya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, saya menempatkan pengembangan Universitas Pertahanan salah satu hal yang sangat penting. Alhamdulillah, kita lihat perkembangan yang sangat besar, pesat. Terutama saya garis bawahi, perang di abad ke-21 adalah perang yang ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi. Eksakta, matematika, engineering adalah vital. Kedokteran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baru saja dan masih kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita juga harus siap. Siapa tahu akan ada gelombang-gelombang selanjutnya. Universitas Pertahanan bagian yang penting dari itu. Kementerian Pertahanan rencananya tahun depan akan membuka 15 rumah sakit baru di seluruh Indonesia untuk semua angkatan. Untuk itu perlu diawaki oleh tenaga kesehatan yang handal, yang idealis, yang profesional. Untuk itu saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan yang waktu itu menjabat Menteri Kesehatan tahun 2019-2020 dengan dorongan beliau, dengan ketegasan beliau, dengan keputusan beliau, kita berhasil mendirikan Fakultas Kedokteran Militer dan Fakultas Farmasi Militer dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ini adalah suatu prestasi kepedulian kenegarawanan seorang pejabat yang harus kita catat dalam sejarah kita. Kalau tidak ada Pak Terawan, tidak mungkin kita punya Fakultas Kedokteran dalam waktu yang sangat singkat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pertahanan, Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Amarullah Oktavian, karena kegigihannya, karena semangatnya, kita berhasil mencapai tingkat seperti sekarang. Dalam waktu dekat akan kita bangun pengembangan kampus ini. Dan saya terima kasih kepada seluruh aktivitas akademika Universitas Pertahanan yang telah dengan tekun, dengan sabar, dengan semangat melaksanakan semua kegiatan dengan disiplin. Khususnya para siswa dan siswi, kalian adalah harapan seluruh bangsa. Kalian dipilih, terpilih dari ribuan, bahkan puluhan ribu
Belajarlah dengan tekun, dengan baik, dengan semangat. Jadilah pemimpin-pemimpin yang baik di saat-saat yang akan datang. Sekali lagi, saudara adalah harapan kita semua. Saudara adalah harapan bangsa. Saudara harus menjadi otak-otak cemerlang, menghasilkan ilmu, inovasi, kemajuan, terobosan dalam sains dan teknologi. Saya kira itu dari saya. I would like also to make a special word of welcome to our foreign students. We hope that you will enjoy your time in Indonesia, but also you will achieve what you come here for, to develop your knowledge and your skills. I would like also to make some marks to the delegation from the United Arab Emirates. Today we have signed a cooperation agreement between Rabdan Academy and Defense University of Republic of Indonesia. I think this is a breakthrough, it's a strategic start, and I'm convinced this will increase the capability, the capacity, and the intellectual performance of our students. So we look forward to this great cooperation, and I thank distinguished defense attachés for their presence here. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Terima kasih seluruh peserta upacara atas disiplin kalian, penampilan kalian. Saya lihat kerapian kalian baik. Terima kasih. Kalian membanggakan kami-kami ini, para orang tuamu, para senior kamu. Pertahankan ini. Jadi kebanggaan seluruh bangsa. Kita ingin meninggalkan panggung diganti oleh generasi penerus seperti kalian. Belajar, belajar, belajar. Jangan berhenti belajar. Gunakan segala karunia Tuhan Yang Maha Kuasa berikan kepada kalian. Kepentingan negara dan bangsa, kebanggaan orang tuamu, dan kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkara. Silakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan selanjutnya. Kerjakan. Kerjakan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Ros!
meninggalkan lapangan upacara. Upacara pembukaan pendidikan selesai. Thank you.
1, 2, 3. Thank you.
Kapten. Up. Pengambilan selanjutnya, bela diri merpati putih, kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Hadap kanan, hadap kiri, gerak!
Oh,
Yo, 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 yo.